Pesatnya pembangunan sejumlah daerah di Indonesia seperti halnya di Provinsi Bengkulu menuntut ketersediaan lahan serta pengadaan tanah yang memadai, menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul, serta peningkatan pemahaman regulasi hukum bidang pertanahan. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menyelenggarakan seminar serta bedah buku berjudul Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, karya Jarod Widya Mulyawan, praktisi pertanahan BPN Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui pendekatan konsep 3-in-1 in the land acquisition yang dicetuskannya, Jarod memaparkan sistematika pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta standar teknis yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Rektor mengakui pemaparan Jarod diperlukan untuk pembekalan pengetahuan hukum, khususnya bidang agraria, kepada sivitas akademika agar terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Ya, saya kira itu ya pencerahan dan bahkan itu sebagai motivasi bahwa kita memang dalam kapasitas sebagai pemakai kemudian diamanati oleh pemerintah untuk mengamankan itu, ya kita laksanakan. Dengan maksud supaya memudahkan, dengan saya menawarkan dengan konsep 3-in-1 in the land acquisition, tidak ada yang dapat saya sampaikan kecuali itu bagaimana memudahkan supaya semua pihak yang berkepentingan itu bisa berjalan lancar dan juga di sesuai prosedur dan tidak ada kendala dalam arti mekanismenya. Dalam agenda ini, Jarod menyerahkan sejumlah buku karyanya ditujukan untuk memperkaya literasi bidang hukum Universitas Agama Islam Negeri Bengkulu.